Jadi ini baru masak-masak udah banyak yang nunggu teman-teman ya. Ngeten iki pinten wae? Nek kuatah ngeten iki. Lho, 4.000. Semene kae. Alhamdulillah teman-teman ya, akhirnya aku sudah sampai di Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang ya. Ini tepatnya ada di desanya itu Kerikilan kalau nggak salah ya. Ini aku sedang berada di warungnya Bu Sri Pojok Lapangan. Nah, bisa kalian cek di kolom deskripsi untuk alamat lengkap beserta link Google Map-nya. Mari kita. Ini damel apa Bu? Urap. Oh urap nggih. Oh urap rembayung. Kentang, ayam mangke. Dioseng nggih ngeten iki. Ini apa Bu? Oseng bung. Oseng bung. Oh, ini mangut kepala manyung. Ini kan mangut biasanya. Biasanya malah ageng. Pinten nih Bu, wonten pinten sing lebet niku. Amus kawan. Ini nak telas ndang mele. Oh, telas ndang mele. Ini masaknya masih pakai pawon, teman-teman ya. Mersih santan Bu nggih niki. Klopo pinten mawon iki Bu? Sekawan. Sekawan nggih. Niki damel apa Bu? Gotok. Gotok nggih. Bu ini Bu Sri jenengan Bu nggih. Nggih. Oh, ini kalih Bu Sri piyambak. Niki sadene wedi aku Bu nggih. Sampun. Keton pinten Bu ndek jenengan sadian? Aku ndek lali sampun. Umpun supe. Napa neruske mbayarin mboten? Mboten, mboten mbayar mboten. Nembe pertama nggih jenengan, generasi pertama. Tapi umpun puluhan tahun Bu nggih jenengan nggih sadian. Umpun wonten nggih. Niki bukae ben dinten Bu jenengan? Nggih, ben dinten. Hmm. Bukanya tiap hari Bu nggih. Tetep buka terus Bu nggih. Jam pinten mengke? Mengke paling jam welasan kok Mas. Jam 11 nggih nembe siap nggih. Niki sing masak tiang pinten Bu Sri? Tiga niki biasanya sekawan. Biasanya sekawan nggih. Mari jalan ya, sekawan jalan. Nggih nggih nggih. Niki damel botok Bu nggih. Botok pindang nih Bu nggih. Mangke ngeten iki sajane ngantos jam pinten Bu? Jenengan. Jam 9 malam. Parangi Brambang Bu nggih. Oh. Niki kagem napa niki? Kacang. Oh, sing kacang. Ini juga ada oseng urang. Ini tomatnya. Ini kita apa, Pak? Ayam. Oh, ayamnya. Ini dioseng nih. Udah mateng teman-teman, siap saji nih. Ini oseng ayame. Masuk lagi. Ini kenapa, Mbak? Tempe. Iwak pe. Ini campur Bu nggih lombok abang, ijo, jempling. Oh, campur terong Bu nggih. Oseng kacangnya udah mateng. Pindang nih Bu. Pindang.
Kaya napa niku, Bu? Garam. Santen. Oh, santen. Santen Beningan. Oh, santen Beningan. Nah, ini ngetep ke sayur ya, teman-teman ya. Bumbu ini, Bu, ini, Bu. Heeh. Dan itu badhe masak napa Bu sini ku? Oh, nggih medangi. Oh iya, sip. Iki botoke Bu nggih. Ini rempel lati Mbak nggih, rempel lati. Siap dihidangkan. Jambu mente. Oh, ini sing pindang teman-teman ya. Menunya banyak banget ini teman-teman ya. Ini udah matang teman-teman. Oseng rempolati Mbak nggih. Rempolati napa rempolo sarasan iki? Rempolati kalih usus. Kalih usus. Oh, rempolati kalih usus. Wush, ayamnya teman-teman ya. Ini beda di napa mbak ayam yang itu nih? Buton di sayur nih berarti. Buton gitu. Ini kisah bumbu kuning gitu. Wah. Kau napal mbak yang itu nih gitu. Berbenti itu nih oke. Terus, ini kagum napa bu? Oh, sambel. Diulek ngeten, mboten di blender. Mboten naten, Mbak. Pelanggane remen diulek, Bu, nggih. Oh, dilebetke nggih, Mbak, nggih. Ayame. Jadi ini baru masak-masak udah banyak yang nunggu teman-teman ya. Banyak yang nunggu mateng berarti nggih. Oh, paringi brambang Pak nggih. Brambang goreng biar tambah sedep. Nah, ini kuah soto teman-teman. Soto juga ada. Nah, ini untuk soto teman-teman ya. Ini kagum apa Bu? Pia-pia. Oh, kagum pia-pia. Heci nggih. Nenek tiang Rembang heci nggih. Loncang. Oh, ini wortelnya teman-teman ya. Buat tempe. Oh, sini ki tempe. Sing niko pia-pia. Enggak bisa, enggak ada sumber. Ini goreng
pia-pia teman-teman ya, TOT. Tempe teman-teman ya. Ngeten iki nyadine pinten Bu setunggal iki? Rp1.000 nggih. Niki nek pia-piane nggih sami Bu nggih. Nggih seribunan nggih. Rp1.000 semua teman-teman ya. Gorengane. Nah, ini tempe daun juga ada teman-teman ya, tempe godong. Yang udah matang teman-teman ya. Berarti niki wonten sekul jagung, wonten beras Bu nggih. Sekul jagung wonten pinten kilo pau niki masake? Nggih, enten 7 kilonan. 7 kilonan nggih. Nek sekul jagung ini iki? Nggih, anu ditaker anu nggih basa 4 kilo. Sekawan kilo nggih. Oh, dinggih campuran nggih biasane nggih. Campuran terus ditumbasi ngoten. Sing tumbasi. Pegawe-pegawe do remen kok nggih. Camat enek rene ya pinarak. Bu camat niku nggih mriki nggih. Oh, niku sayur. Oh, dong telo. Diasem niki. Nggih, lauk baceman tahu. Oh, baceman tahu, tempe tahu nggih. Oh. Ayam. Opor ayam. Ini soto. Ini soto lengkap teman-teman ya. Ini buat telur dadar teman-teman ya. Ngeten iki nyadine pinten Bu ya telur dadar ngeten iki? 4.000 nggih. Nah, ini goreng telur dadar. Ini bakalan bergedel teman-teman ya, juga ada bergedel kentang ya Bu ya. Ini sambal bergedel ya Bu ya. Ini minyaknya baru teman-teman ya. Nah, bergedel ya. Nek bergedel ini nyadi nih pinten setunggal ya. Rp2.000. Nah, ini Mbah Kong. Dalamnya mriki mawon, Mbah nggih. Nggih. Oh, sarapan iki Mbah Kong nggih. Kalian apa Mbah sarapane, Mbah? Iki lele. Oh, kalih lele. Kalih lele. Jangan asem, Mbah nggih. Jangan bening. Monggo disekecake, Mbah. Ini Bu Sri baru aja buka udah diserbu pembeli nih lho. Ini diserbu pembeli Bu Sri baru aja buka loh. Ini dibungkus gak sakit Mbak ya? Regine gak sami nih dibungkus. 4.000 ya. Semua oseng-oseng 4.000. Semua oseng-oseng 4.000. Oh, dicampur ngoten nggih. 4.000 ngoten iki. 5.000 iki. Seporsi 4.000 teman-teman. Kok kata ngoten? Oh ngoten. Bungkus. Nah kalau dibungkus pakai godong jati Mbah nggih. Gampil mriki Mbah, patus godong ngoten. Gampil mriki kok nggih. Wono nggih. Rp12.000. Tiga bungkus. Murah meriah teman-teman ya. 4.000. Nah ini Bunda pesen teman-teman ya, nasinya dicampur nasi putih sama nasi jagung. Mbak En apa Mbak? Kepres? Murah. Ye. Sembuh mente. Bungkus enggak? Nggih. Bang Turi mau? Oke, siap. Loh, kabeh piye, Sir? Sayur enggak? Pakai sayur. Sayure kedhek mawon, Bu. Ben gak sreten. Pun. Ngeten iki pinten, Wah? Nek kuatah ngeten iki. Loh, 4.000. Semene kae. Tiutoan apa oseng? Oseng ati. Oh, oseng ati. Pinten Mbak Sri ngaten iki tambah oseng ati? 7.000 nggih. 7.000 teman-teman ya. Orang ngantek 10.000. Ini saatnya aku pesan teman-teman ya sama Mbak Sri langsung.
Sekul beras campur kalih jagung bae. Nggih. Wah, mantep. Mantep nek ndang semanyung enten pinten, Mbak Sri? Ora. Nek sing niki pinten iki kula? Sedoso. Kok sedoso? Sedoso wis mahal lah Mas ning desa. Nggih niki namung sedoso? Rp10.000. Sayure niki pinten, Mbah? Dadose? Sedoso. Niki 10.000. Sama ini dadose 14.000. 14.000 niki. Oh, nggih, satu porsi pun nggih. Mantap teman-teman ya. Nah, ini tadi pesenanku ya. Ini harganya 10.000 teman-teman ya. Jadi tergantung besar kecilnya. Ini termasuknya katanya ibunya tadi yang kecil ya. Jadi ini harganya 10.000 satu porsi. Terus ini nasinya 4.000 ya. Jadi ini semua 14.000 teman-teman ya. Kita langsung taruh di nasinya aja ya. Biar mudah kita makannya. Jagung sama beras. Nah, ini tadi aku juga tambah gorengan teman-teman ya. Satunya ini 1.000-an. Jadi aku tadi tambah 2 ya. Ini 2.000 tambah ini 16.000 udah semuanya teman-teman ya. Ini nasinya tadi aku campur nasi jagung sama nasi beras. Nah, ini lumayan gede teman-teman ya walaupun harganya cuma 10.000 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Madang sik, Lur. Lanjut. Ini sayurnya sedap teman-teman ya, pedes juga. Pala manyungnya ini kan diasap ya, jadi rasanya itu tambah pedes panas gitu. Sedap banget, campur sama nasi jagung, wah, luar biasa teman-teman ya, istimewa. Tempenya. Sayurnya sedap, ini manyungnya pedes, sensasi smoky-smoky dari manyungnya ini. Mantap rasanya, benar-benar mak kata jem-jem. Wow, recommended. Seger. Loati. Urap. Urap. Ya. Banyak ya. Terus no. Pindang. Berapa itu? Oseng. Semuanya 7.000 tambah tempe 1 8.000. Rasanya pas. Alhamdulillah teman-teman ya udah selesai makannya, kenyang banget ya perutnya ya. Mantep banget ya masakan-masakan desa ini, aku cocok banget, istimewa, salah satu rekomendasi buat teman-teman semua yang datang ke Desa Krikilan, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang. Oke, sekian dulu. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika teman-teman suka pada episode kali ini, bisa dikasih like. Kalau tidak suka, bisa di-dislike. Segala pertanyaan, kritik, saran, rekomendasi tempat kuliner selanjutnya bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Share apabila videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.